bakal makan enak sumpakane. Sepeda ontel, peninggalan Belanda di masa lalu. Meski sepeda yang sempat menjadi alat transportasi mewah di zamannya ini sudah mulai tergusur oleh sepeda modern, namun masih banyak orang yang menggemarinya. Tinggalan barang kuna yang biyen surung anak, senajan barang tua. Sejarah bermula di Eropa. Sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Cikal bakal sepeda ini diberi nama hobby horses. Di Indonesia, perkembangan sepeda banyak dipengaruhi oleh kaum penjajah, terutama Belanda. Mereka memboyong sepeda produksi negerinya untuk dipakai berkeliling menikmati segarnya alam Indonesia. Kebiasaan itu menular pada pribumi berdarah biru. Akhirnya, sepeda menjadi alat transportasi yang bergengsi. Kini juga banyak klub-klub dan komunitas sepeda kuno dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya komunitas ontel Tasikmalaya yang biasa disebut onta. Sekelompok pria paruh baya mengenakan pakaian pangsi lengkap dengan ikat kepala dan sendal tarumpah sambil membawa sepeda ontel selalu eksis di Car Free Day setiap hari Minggu. Komunitas tersebut beranggotakan para penggemar sepeda ontel yang berasal dari Tasikmalaya. Sepeda yang biasa dipakai komunitas onta rata-rata tahun 30-40-an. Ciri khasnya, frame pakai besi sehingga massa sepeda cukup berat. Batang sepeda ontel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu batang yang melengkung biasanya digunakan oleh para wanita dan batang yang datar biasanya digunakan oleh para pria. Sejauh ini didominasi oleh kalangan orang tua, namun ada juga beberapa anak muda, bahkan anak-anak yang mengikuti beberapa kegiatan onta. Komunitas onta memiliki prinsip tersendiri dalam menggemari sepeda ontel, yakni hemat, sehat, dan silaturahmi. Menggunakan sepeda setiap hari Minggu menjadi salah satu cara untuk menghemat bahan bakar minyak. Selain itu, bersepeda juga dirasakan baik untuk kesehatan, serta menjadi ajang untuk menjalin silaturahmi. Untuk kegiatan touring pun tidak hanya sekedar jalan-jalan, komunitas onta biasa mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai historis. Sesekali juga berkumpul di salah satu anggotanya. Selain komunitas onta, masyarakat umum juga masih banyak yang menggunakan sepeda ontel untuk beberapa kegiatan. Yang jelas ya, kita itu ini kan di weekend, kita terbiasa pakai ontel itu. Yang pertama itu, kita itu kan berolahraga sambil santai. Ya, harapannya itu yang jelas. Yang bilang saya tadi bahwa kita tuh cari media yang menarik. Sepeda ontel semakin langka keberadaannya, tidak mengherankan jika harganya mencapai nilai yang fantastis. Harga ontel dipengaruhi oleh tahun pembuatan dan aksesoris antiknya. Pak Wawan adalah pengoleksi sepeda ontel terbanyak di Tasikmalaya. Beliau memiliki 40 koleksi sepeda ontel dan sangat enggan untuk menjual sepedanya. Karena sepeda ini sangat sulit untuk didapatkannya kembali.
Nah ini yang ada mesinnya nih. Yang mesinnya ini nih. Ini buat bensin. Oh, pakai bensin. Iya. Nah kalau yang pernah dipakai Bukati, yang ini yang oleh Pak Tatang. Oh, ini yang keluar. Jenisnya apa? Nah kalau yang ini sudah ada yang lewat 15 juta ya Pak. Ternyata aksesoris sepeda ontel juga sangat berperan terhadap keantikan dan keindahan sebuah sepeda ontel. Harga aksesoris sepeda ontel cukup mahal. Harga sebuah aksesoris sepeda ontel berkisar 40 ribu sampai jutaan rupiah. Beragam aksesoris sepeda ontel yang biasa diburu seperti kunci fork, lampu minyak, bel, pedal, standar, roda, velg, bahkan sampai seperangkat set lampu. Ya, sepeda ontel merupakan kendaraan yang kuno, tetapi keberadaannya saat ini masih diminati banyak orang. Selain menjadi sarana transportasi, sepeda ontel adalah aset yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Karena sepeda ontel adalah sang legenda.